begitu menggoda. Ini yang saya nggak fokus dari tadi, Pi. Fokus hidupnya. Kurang minum. Iya, dan sore ini kita sudah kedatangan. Halo, saya Ifmi. Ifmi. Kenapa? Dari Embun Brownies Mangga. Oh, Embun. Embun. Ifmi. Iya. Ifmai, tulisannya Ifmai. Jika saya punya kepunyaan saya. Oke. Okay. Dari Embun Brownies Panggang. Mungkin boleh jelaskan kalau misalnya di rumah brownies itu seperti apa? Iya, jadi ini Embun Brownies Panggang, brownies yang topping kekinian, yang dalamnya ada lembut-lembut encernya gitu, yang melted-melted gitu ya. Iya, melted-melted gitu. Ini Embun nih, Embun Bunda apa Embun Pagi? Iya. Embun Bunda, soalnya ini resepnya dari ibu saya gitu. Oh, gitu. Kalau manggil Bunda Embun? Enggak sih, Bunda. Oh, kalau jadi kayak diplesetin gitu. Oh, kalau di ibu-ibu PAUD Embun ya dipanggilnya ya. Oh gitu. Oh iya. Berarti kalau dipanggil cowoknya Embun ya, Embun gitu enggak? Ada punya kayak gitu. Iya. Ini kamu udah berapa lama Embun Brownies Panggang berdiri? Bisnisnya. Dari 2016 udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Ini kamu sendiri resepnya apa dari Bunda? Iya, dari Bunda. Jadi saya yang ngembangin. Oh, yang ngembangin maksudnya dari ke penjualan media sosial gitu-gitu. Mm-hmm. Wow. Ini baru online aja. Baru online. Mm-hmm. Oh. Ini yang masak kamu? Karyawan. Sudah punya karyawan lo si Ifmai lo keren. Kalah kan lo? Kalah. Keren lo. Ini wangi banget. Dan ada rasa apa aja nih di brownies ini? Banyak. Ini ada 9 rasa. Iya, okay. Yang ini ada choco crunchy, ini kenari, ini green tea, ini almond, ini Oreo, keju sama tiramon. Tiramon, tiramisu, almond. Jadi kalau misalnya kakaknya suka kopi, direkomendasiin sama aku nih ya. Okay. Direkomendasiin pakai topping yang tiramon. Soalnya ada rasa-rasa kopi terus crunchy-crunchy-nya gitu. Ada yang kenari juga ya, sama pada tampangnya ya. Enggak, ini lebih gede. Oh iya iya, benar-benar. Yang ini lebih tipis kalau almond. Terus ada yang kayak gini juga. Mm-mm. Oh, ini packaging-nya beda-beda gitu ya. Iya, kita ada 5 ukuran. Oh, 5 ukuran. Mulai dari mana? Yang ini ukuran kecil, sedang, besar sama yang ini satu lusin. Gitu. Jadi tergantung sama harganya juga. Oh gitu. Banyak ya? Iya. Boleh dicoba, silakan. Iya. Wangi, Bi. Wangi. Wangi lah. Wangi. Kita harus tanya dulu tapi udah, ini udah. Apa tadi? Green tea yang hijau ya. Green tea crispy. Green tea crispy. Ada ini yang crunchy. Tuh, mau disorot enggak nih? Tuh. Bener ya. Ini di dalamnya ada lumer-lumeran ya. Lumer-lumeran gitu ya. Hebat ya. Dan yang the best seller-nya yang paling sering dipesan. Paling best seller-nya choco crunchy sama tiramon. Sama tiramon. Iya. Tiramon itu tadi dari kopi itu. Iya. Tapi kalau misalnya saya mau ganti topping-toppingnya bisa juga? Bisa di mix juga, jadi tergantung permintaan customer. Oh, jadi custom ya? Iya, bisa juga. Gitu. Bisa kayak aku pengen satu ragam doang juga boleh ya? Bisa, kayak gitu. Satu ragam tapi rugi buat kita. Ini kita campurin aja. Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya ya kan? Bener-bener. Biar rugi. Ya gue belinya banyak, paksnya gimana dong. Iya. Sombong ya gue. Kenapa lebih memilih bisnis brownies? Makanannya kan makanan viral ada banyak banget tuh. Kenapa lebih memilih brownies? Sebenarnya sih waktu itu kayak cuma mau ngomongnya lucu kayak mawar. Sebenarnya sih saya mawar nih, mawar. Sebut aja mawar. Ya terus. Enggak, sebenarnya kayak waktu itu cuma kayak kebetulan aja bunda saya bikin terus punya pikiran buat ngembangin. Nah, terus akhirnya dijual di kantor kakak saya. Terus akhirnya responnya bagus. Terus jadinya saya terusin gitu sampai sekarang. Gitu. Tapi kamu sendiri masih kuliah atau? Kuliah. Kuliah, semester? Semester 3. Wih. Semester 3 udah punya karyawan ya, Ibu ya. Hebat loh. Tapi kamu yang jalanin kamu ya? Iya, keluarga ini jadi semuanya ikut campur tangan. Mau bapak, mau ibu, mau kakak. Terus bapaknya jadi apa? Oh, yang nyicipin kali ya. Oh, ini kurang manis. Biasanya bapak emang kayak gitu, Bu. Iya, kan biasanya. Ini aku boleh buka? Boleh. Oh, ini yang paling gede ya? Ini paling gede? Iya, ukurannya? Wih, berat. Nih. Oh, bisa dua ya rasanya. Bendera loh, atas bawah loh. Ini yang custom.
Oh, ini custom bisa, ya? Bisa dua rasa, bisa empat rasa, tapi maksimal empat rasa, empat topping. Lima nggak bisa, lima? Nggak bisa. Rugi ya? Nggak, pokoknya rugi sih sebenarnya. Oh. Apa namanya, ngebagi itunya yang agak susah. Sulit. Oh, iya, gitu. Iya. Lima boleh, tapi yang kayak gini ya? Ini kalau ini bebas, mau satu, mau dua, mau tiga. Oh. Sepuluh bisa. Belum ya, ada kan, masih sembilan. Aduh. Ya kali deh abis ini bikin rasa lagi. Oh iya, nanti bikin rasa bumbu rendang gimana? Boleh saya cobain ya, boleh saya cobain ya? Boleh. Yang mana ya? Ini apa tadi? Yang itu keju. Keju. Terus katanya makannya ada... Makannya gimana makannya nih? Coba dikupas. gimana? Ada caranya, dikupas. Nggak tuh. Kayak makan pisang. Tiramon aja. Ya udah boleh. Gimana? Ini ya, tiramon ini? Iya, okay. Tiramon. Ini apa nih? Itu keju. Oh, keju. Diginiin. Nih, jadi gini. Terus di... Oh, iya. Weh pikir pakai sendok, ternyata tidak. Oh, gicu. Iya, terus gigit deh. Saya ngeri tuh umpal loh ini. Oh, ini tuh kayak ada... Ini nih, jadi begini nih. Rempel-rempelnya. Dibuka aja begini nih. Oh my God. Nah. Terus digigit deh. Terus digigit. Bisa gak gigit? Tapi digigit browniesnya ya, bukan tempatnya. Tempatnya dimakan ya, saking lapar. Wow. Kayak susah ya. Nungguin gue mau makan ya kamera ya, nungguin gue mau makan. Ini harus semuanya gak sih? Enggak sih bisa, jadi kayak diginiin loh. Aduh, gak kreatif ya daya pikirnya. Enak sekali ya, bener loh meleleh loh. Iya beli ya. Pasti, meleleh loh. Aduh. Enak sekali. Ini the best yang saya makan. Itu salah satu best seller. Jadi di luarnya ada crunchy-crunchy-nya, Pak. Benar, saya juga ada crunchy-crunchy-nya. Dalamnya kayak gini. Dan itu manisnya nggak terlalu bikin enak. Sekarang ada brownies yang manisnya terlalu bikin enak. Benar, ini ada kejunya tuh. Iya. Tapi ini emang di pinginnya brownies emang ada yang nggak dipanggang ya? Ada kukus. Kukus. Oh iya benar. Dia enggak pernah makan brownies. Enggak pernah. Enggak pernah. Biasanya makan uli gimana? Dan yeah. Kalau untuk harganya sendiri berapa nih? Untuk dari harganya? Kalau range harganya kita dari 22.000 sampai 80.000 itu tergantung sama topping sama ukuran juga. Oh gitu. Tuh. Paling gede berapa itu ukurannya? Yang ini dari harga 70 sampai 80. Oh. Gitu. Pokoknya paling mahal 80.000. Tapi tergantung, kalau misalnya dia mix topping kayak yang kayak gini nih. Ini mix topping nih, ini 83.000 karena ada tambahan toppingnya gitu. Tapi kalau misalnya yang satu lusin ini, itu mau toppingnya apapun itu, tetap harganya 70.000. Waduh nih, keren ya penjelasannya. Iya dong, harus sejelas-jelasnya. Ya kan, keren. Yang punya harus pinter jualan. Hebat. Dan... Tadi katanya proses penjualannya melalui media sosial, Sosial di Instagram. Ya, di mana Instagramnya, kau boleh tahu? Instagramnya di mbun.id. Nah, itu dia. Mbun.id ada nomor teleponnya juga ya, bisa langsung pesan di situ. Oke tuh. Ini kamu ikut bazar-bazar juga nggak? Ikut bazar-bazar. Terakhir bazar? Terakhir bazar di mall. Next bazar. Coming soon. Iya, coming soon. Nanti ya. Ini emang enak banget loh. Gue sebenarnya kalau kayak gini Dimas yang nanya. Gue bisa menikmatinya gitu loh. Aku mau lihat yang ini dong. Boleh ya? Aduh, nempel. Kenapa? Yang dibalikin. Apa tuh? Kenapa? Oh, Happy salah megangnya. Iya, megangnya dibalik. Jangan dibalik gitu, tertumpah. Untung bukan yang kayak gini. Kan gini. Kalau yang ini bisa nempel ke sini. Oh, ini apa nih? Coko chip? Itu coko chip. Kan dia yang bikin, Bu. Bukan ibu. Aduh, dia yang ngatur loh. Maaf nih, pemirsa nih. Maaf nih ya. Ini kok nggak ada di sini, tapi bisa? Iya, bisa kok. Oh, iya. Ini nggak jual satuan gitu kamu? Iya, kita nggak jual satuan. Minimal setengah lusin. Minimal setengah lusin. Kalau setengah lusin, seginilah kotaknya. Setengah dari ini. Oh, ini beneran enak tau. Ini kalau mau order di hari ham bisa atau mungkin open order lo? Oh jadi gini, kita tuh nggak ready stock sama sekali. Jadi kita made by order. Jadi kalau misalnya mau order di kita, WA ke admin dulu. Berapa hari sebelumnya? Enggak, 30 menit. 30 menit? Jadi sebentar. Oh, jadi kalau datang ke kantor itu masih hangat. Masih 30 menit. Coba, brownie sangat-sangat. Yeah. Enak kan? Enak, kenapa ini gak anget? Ya kan udah kena AC. Oh iya, bener juga, iya. Bu anaknya pintar buat marketing nih, Bu.
Jadi pemesanannya 30 menit sebelum. Iya, gitu nanti ya. di chat ke WA, nanti admin aku yang bales. Nanti kalau misalnya udah ready, dikabarin. Terus pesan ojek online. Wow, amazing. Ini bisa kemana aja pemesanan, di luar Jabodetabek bisa atau mungkin hanya di Jabodetabek? Oh, kalau misalnya luar Jabodetabek kita nggak bisa karena kita tuh lebih kualitasnya lebih yang kualitas. Lebih dijaga. Oh, jadi kalau mau ke rumah kamu aja gitu ya? Iya. Rumahnya di mana? Di Kebun Jeruk. Kebun Jeruk. Jadi pemirsa di sekitaran Kebun Jeruk, silakan order ya. Benar. Dan ini enak banget, jadi buat kalian semua kayak pengen rasa gimana langsung aja di follow Instagram itu update semua situ. Embun. Ya. Maupun nanti ada bazar juga di infokasi. Embun ya, bakalnya pakai N. Embun. Embun. Oke, terima kasih sudah datang. Terima kasih Ismay. Semoga usahanya sukses selalu. Dan saja kita masih punya banyak sekali minat. Betul banget. Jadi jangan nonton tapi. Sering.